kedua kalinya di mana ni nak nama dia? Apa nama tempatnya ini? Sungai Cina. Untuk makan siang. Setelah itu nanti kita lanjut lagi keliling pulau. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Lihat-lihat pemandangan di Pulau Mendul. Tadi habis hujan pas kita singgah tadi. Ini sekarang kondisi jalannya lumayan licin, jadi kita tak bisa terlalu cepat. Apalagi kalau bisa lihat ini, itu tanah putih guys. Jadi kalau basah sedikit licinnya luar biasa. Dan kalau kita lewat jalan tanah, nah kayak gini kondisinya. Hampir sepanjang perjalanan kita tadi itu jalannya ya, kondisinya seperti itu. Sebenarnya keliling pulau ini jaraknya tak terlalu jauh, hanya saja karena kondisi jalannya seperti ini yang membuat perjalanan kita terasa lebih lambat. Motor hanya bisa berjalan maksimal 40 km per jam, di atas itu. Dan rata-rata pemakaian gigi motor hanya 2, 3, 2, 3. Itu doang. Ada sih yang bisa naik sampai gigi 4, tapi itu ya relatif sedikit. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Kami sudah sampai di pelabuhan Teluk Bakau dan kami mau istirahat sebentar di sini. Sekalian kita buka notifikasi yang tadi belum bisa kita buka karena di sini kita baru dapat sinyal 4G. Saatnya semuanya cek notifikasi. Hey, kondisi wajah udah nggak kontrol lagi. Sesi aja jaringannya tak betul. Dia selalu bilang videonya bohong. Ada yang enam orang. Oke guys, udah siap kita foto-foto tadi, foto bersama di situ. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk singgah terakhir ke rumah satu orang lagi teman kita. Oke, see you. Oke, rumah terakhir yang akan kita kunjungi. Setelah itu kita balik. Terakhir sudah perjalanan kita hari ini. Kita mulai perjalanan tadi dari jam 8 pagi. Sekarang sudah jam 6 sore. Tepatnya sudah hampir masuk waktu maghrib. Jadi kalau diperkirakan waktu perjalanan kita hari ini
next time perjalanan kami, karena besok kami akan ke Guntung. Kita akan vlog lagi di Guntung. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. See you next time.